Jangan sebab berhala, dia cabar pula suruh tukang azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kemarin nak buat sharing sikit mengenai bacaan Al-Quran anak-anak. So ini dia Iman Al-Fatih. Tengok muka sikit. Senyum sikit. Ha! Senyum. Macam mana senyum? Ha, macam tu bagus. Surah, okey, hari ini kita baca surah Al-Ahqaf ayat ke-21 hingga ke-28 kalau sempat. Okey, kita bacaan dengan baca apa Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alina himmataka wa isru alayna in huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhkur aha 'adin idza anzara qaumahu bil ahqafi wa qad khalatin nuzur min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illallah inni ahafu alaikum azaba yawmin azim. Okey, dengan bapa baca sekali. Bismillahirrahmanirrahim. وَذَكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ كَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Sebab dia sekali kena dengar. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Dengar baca sekali. Bismillahirrahmanirrahim. قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا أَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. Okey, dengar baca sekali. قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي
Walakinni arakum. 4 rakat. Walakinni arakum. Walakinni arakum qauman tajhalun. Okey, betul terjemahan daripada ayat 21 hingga ke 23 sebab dia tak sempat ni. Dia ingat ke, dia ingatlah Hud saudara kaum Ad ketika mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir. Seluruhnya amarah-amarah yang sama oleh beberapa orang pemberi peringatan sebelum ini dan yang akan selepas datang ini dengan berkata, janganlah kamu menyembah selain Allah, aku sungguh bimbang nanti kamu tiba azab pada hari yang besar. Mereka menjawab, apakah engkau datang kepada kami untuk mencegah kami daripada menyembah-nyembah Tuhan kami? Maka datanglah kepada kami azab yang engkau mengancamkan kepada kami jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar. Orang yang benar. Dia Hud berkata, sesungguhnya ilmu tentang itu hanya pada Allah dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku. Tetapi aku melihat kamu adalah kaum yang membodohkan diri sendiri. Okey, sadaqallahul azim. So hari ni kita dapat 3 ayat je dulu. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi. Okey. So kita baca Al-Quran ni kalau boleh kita kena faham lah. Sebab tu kita kena baca terjemahan. Baca ayat kita, selain daripada tajwid, kita kena baca terjemahan supaya kita faham lah sedikit sebanyak tentang ayat tu. Kalau kita baca ayat saja kita tak faham. So jadi ilmu tu kita tak dapat. Sekurang-kurangnya kita baca. Kalau kita tak faham, nanti pergi sekolah, boleh tanya ustaz. Ustaz, saya baca ayat 21 ni saya tak faham lah. Boleh tanya ustaz. Ha, contohnya ayat 21. Dan ingatlah Hud saudara kaum Ad. Ha, tentang kaum Ad. Nabi Hud ni diutuskan kepada Nabi Hud ni diutuskan kepada kaum Ad. Ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir, sesungguhnya amaran-amaran yang sama oleh beberapa orang pemberi peringatan sebelum ini dan yang akan datang selepas ini dengan berkata, janganlah kamu menyembah selain Allah dan aku sungguh bimbang nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar. Azab pada hari misalnya hari akhirat lah. Ni kita boleh kita baca macam ni kita faham. Oh, ayat 21 surah Al-Kahf ni cerita pasal Nabi Hud. Dia keturunan dia ni adalah daripada kaum Ad. Ha, dia okey, saudara kaum Ad. Ha, dia suruh kaum Ad ni beriman kepada Allah. Ha, jangan dengan menyekutukan Allah. Yang kedua ayat dia kata, mereka menjawab, apakah engkau datang kepada kami untuk mencegah kami daripada menyembah tuan-tuan kami? Maka datanglah kepada kami azab yang engkau mengancamkan kepada kami jika engkau termasuk yang benar. Oh, dia cabar Nabi Hud. Dia cabar Nabi Hud, suruh datangkan azab. Ini orang bodoh semua ni. Ha, bila Nabi ni dicabar macam tu, nanti kalau Allah betul-betul marah, habislah dia. Tapi manusia ni, kaum Nabi, kaum Ad ni, dia tak faham, dia tak kenal Allah, sebab tu dia berani cabar. Yang ketiga apa dia kata? Dia Hud berkata, sesungguhnya ilmu tentang itu hanya ada pada Allah dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku. Tetapi aku melihat kamu adalah kaum yang membodohkan diri sendiri. Ha, Nabi Hud berkata dia ni bodoh, kaum Ad ni bodoh, sebab dia cabar Nabi tu. Seolah-olah dia mencabar Allah. Ha, Nabi tu ajak supaya dia mengesahkan Allah, jangan menyengutukan Allah, jangan sebab bahala. Dia cabar pula, suruh turun azab. Ha, dekat Malaysia, dekat seluruh dunia sekarang ni, Allah telah turunkan COVID pun orang, seluruh manusia dah habis. Ha, kalau setakat kaum Nabi Hud ni, apa Allah boleh buat? Macam-macam ni. Dia kaum yang bukannya besar satu dunia. Dia satu negeri je. Faham tak? So, bila dia cabar Nabi ni supaya apa ni, bagi ancaman keturunkan azab ni, ha, memang bodoh lah dia. Sebab dia bukan, dia cabar Allah. Tak boleh lah. Okay? Nabi tu diutuskan untuk supaya dia ni jadi orang bagus, orang baik, jangan mengucukkan Allah, jangan semua balik. Tapi dia cari pasal, dia cabar pula tu, jadi benda ni tak betul lah. So saya rasa cukup lah setakat tu. Kita pun nak pergi semayang insya pula lepas ni. Ok, semoga apa yang kita kongsi ni dapat jadi itibar dan dia boleh, kawan-kawan Fatih pun boleh belajar dah kat rumah. Ok, baca Quran juga, baca terjemah supaya kita faham apa yang kita baca. Ok, semoga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.